Kisah pilu dua bocah yang ditinggal orang tua di sebuah rumah kosong, satu orang meninggal saat ditemukan. Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan dua balita di bangunan kosong. Keduanya ditemukan di sebuah bangunan kosong di Simpang Pintu, Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satu dari dua balita tersebut, yakni sang adik, ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Adapun sosok balita itu adalah bocah berinisial NI tahun dan NK. Menurut NI, dirinya sempat bersama kedua orang tuanya mengendarai sepeda motor lalu ditinggalkan di lokasi kejadian. Viral video detik-detik jemaah meninggal saat melakukan sholat dalam posisi sujud. Jemaah itu meninggal dunia dalam posisi sujud saat menunaikan ibadah salat maghrib. Momen yang terekam kamera CCTV itu dibagikan oleh akun Instagram @peristiwa_sekitar_kita. Hingga berita ini dipublikasikan, video telah disaksikan 3.500 kali. Demikianlah berita terkini, nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun Manado.